Hai, perkenalkan nama gue Ryokin Skaban dari Telkom University, jurusan Teknologi Informasi, kelas IT 4504. Pagi hari gue mulai dari merapikan tempat tidur, setelah itu melanjutkan olahraga pagi mulai dari beberapa pemanasan ringan di kamar. Pemanasan ini bertujuan agar meregangkan otot yang baru saja diistirahatkan selama tidur pagi dan dapat menyehatkan tubuh untuk melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Selesai berolahraga pagi, gue mulai makan pagi dan memulai aktivitas gue seperti kuliah online dan beberapa aktivitas lain. Selesai kuliah dan beberapa aktivitas gue lanjut pergi ke tempat olahraga gue biasa untuk melakukan olahraga sore. Olahraga sore mulai dari beberapa pemanasan dan setelah itu jogging 1-3 putaran lalu melanjut dengan pendinginan. Dalam melakukan pemanasan ini, gue melakukan beberapa kegiatan yang ada. Dan ya, pemanasannya juga harus dilakukan secara intensif dan tidak boleh bermain-main, karena akan melakukan kegiatan yang berat juga. Kenapa saya pilih lari? Karena lari merupakan olahraga yang dapat menggerakkan semua otot yang ada di badan. Dan lari juga adalah olahraga yang sangat mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja. Melakukan pendinginan bertujuan untuk mendinginkan semua otot yang telah letih melakukan olahraga barusan. Intinya telah selesai kegiatan tidak ada kram ataupun kita pun tidak capek lagi. Kemudian gue pulang dan melanjutkan aktivitas gue di rumah. Begitu saja beberapa aktivitas olahraga gue setiap harinya. Terima kasih.